Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun Anda menonton video ini. Berjumpa lagi bersama saya Randy Surya di YouTube channel Mas Randy. Dan pada video kali ini kita akan menggunakan unit dari PO Nusantara Double Decker, yang mana ini karoserinya ini dari PO nya sendiri ya. Jadi PO sekaligus karoseri seperti itu ya. Dan bagaimana keseruan ketika saya menggunakan unit double decker dari PO Nusantara? Tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, dan ini dia unit dari PO Nusantara berbodi PO Nusantara Gemilang sendiri, dan ditopang dengan sasis yang langka, yakni sasis Man. Sangat keren ya ini. Bagaimana sensasinya? Langsung saja kita gaskan, kita masuk ke dalam kabin kita. Waduh, sayangnya ini setirnya belum saya ganti ya. Setirnya masih tetap setir DAF. Oh, tidak. Oke, mohon maaf ya. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama, dan pada saat ini kita akan menuju ke Damri ya. Ke pool PO Damri, dan di sini tujuan kita PO pool PO Damri kurang lebih jaraknya 71 km. Seperti biasa, kalau tidak mencukupi waktunya kita berhenti di rest area atau di pom bensin atau di apapun lah itu, yang penting kita bisa berhenti seperti itu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita gaskan ya. Seperti biasa, sebelum kita gaskan, kita baca doa naik kendaraan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga perjalanan kita menuju ke PO pool PO Damri bisa aman dan lancar. Kita pakai spion bantuan aja ya, yang kanan. Soalnya spion yang kanan itu nggak berfungsi ya guys, nggak berfungsi dengan baik. Kita starter, kita hilangkan mapnya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat ya. Aduh, mati rere. Ini apa tuh, kok map ini? Nah, kita nggak perlu map lagi ya, soalnya ini mapnya sudah ada di depan kita itu. Ini apa mendeki? Awas balik, tak sundul balik. Langsung hujan ya, alhamdulillah kita disambut dengan hujan. Kita belok ke kanan ini. Sangat seru sekali ya, map dan moodnya ini sangat mantap pokoknya. Waduh, sangat gede dowo, delendeng kalau katanya Mbah Purnomo ya. Dan sekoknya ini sangat sentuk sekali. Oke, apakah sudah hijau? Ternyata belum hijau. Oke, sudah hijau. Kita gaskan. Loh, iki hijau loh guys, kok siap melaku sing sebelah kono. Ternyata berfungsi dengan baik spionnya. Lah iya, padahal wae gak fungsi. Oh, kalau ada spion tambahan bisa berfungsi ya ternyata. Oh, tidak. Ya sudah, enggak apa guys, gini aja ya. Berat ya ini soalnya ya, seperti biasa ya, kalau bis tingkat itu berat ya, lumrah lah. Ini kita masuk ke tol. Ups, 6 enter. Langsung gaskan lagi yuk. Oke. Kita gaskan ya ini. Kita gaskan menuju pool PO Damri. Dan enggak tahu ya nanti nutut apa enggak ini. Ini sangat real ya, sangat mantap sekali ya. Ini apa namanya, garapan dari Mas Mistadul ini. Sangat sibis pokoknya, saya suka sekali. Karena yang pertama free. Dan yang kedua itu, yes, keren moodnya. Terus hampir saja senggolan sama truk tronton ya. Truk Mitsubishi tronton itu depan. Kurang titik senggolan tadi kita. Oke, langsung saja kita gaskan ya. Coba kita pakai kamera sinematik. Wus, mantap, awas.
Oke. Sangat keren ya. Nah, ini dia unitnya. Kita tambah giginya. Kita masukkan 6, ini sudah mentok giginya. Sangat sepi ya trafiknya ini. Ya, karena mungkin ini hari-hari libur ya. Jadi orang-orang Jakarta itu pada refreshing semua, pada jalan-jalan semua seperti itu. Wih, ternyata di depan kita sudah sampai, guys. Ternyata di depan kita sudah sampai. Kita belok ke kiri ya. Agak lumayan deras ini ya. Apa namanya? Hujannya ini agak lumayan deras. Kita belok ke kiri. Oke. Mantap. Oke. Wala, ini apa namanya? Masuk di terminal nganu lagi ya ini. Terminal bus Kampung Rambutan lagi ini ternyata. Jadi satu sama terminal bus Kampung Rambutan. Ternyata seperti itu. Jadi satu sama terminal Kampung Rambutan. Nah, ini Damri loh kan. Pul PO Damri itu berada di terminal Rambutan, Kampung Rambutan seperti itu ya, guys. Ternyata. Sangat masuk dan mantap sekali ya ini. Pul PO Damri. Nah. Ya, sini bukan ke PO Damri ya, ini ceritanya ke Kampung Rambutan ini, terminal Kampung Rambutan. Enggak apalah ya, tapi banyak bis efisiensi ya, ada dua di situ. Kita tetap lurus ya, ini coba kalau kita tuti aja, apa namanya, kita tuti atau apa ya, kita namanya, kita anut mapnya saja. Coba kita tembus di mana ini, kita sampai mana, kita sampai di mana ini kalau kita ikuti terus mapnya. Oh, ini dia ternyata. Waduh. Ternyata ini dia, guys. Apa namanya? PO Damri itu di sini ternyata. Pulnya di Kampung Rambutan sini. Nah, ini dia, kita masuk ya di sini ya. Ini dia pul PO Damri. Oke, kita sudah sampai di pul PO Damri. Nah, itu bisa dilihat sendiri ya, itu Damri tulisannya. Oke, ngapain Nusantara ke PO Damri? Kurang tahu. Kita sopir hanya mengantarkan unit saja. Waduh, sangat keren ya. Mantap sekali pokoknya. Oke, hop. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.